Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Viola. Di video kali ini, sesuai yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan reaction lagi baca korslet. Jadi setelah aku gak upload selama satu minggu ya. Tadinya aku kan mau udah gitu mau vakum dulu karena nunggu lahiran, tapi ternyata ini sudah mau HPL-nya tuh tanggal 25 besok hari Kamis, tapi aku masih kayak gini gitu. Jadi ya udah aku bikin video aja dulu buat stok nanti upload setelah lahiran. Jadi ya udah sekarang aku mau bikin video dan sekarang aku mau reaction videonya baca korslet lagi. Ini video terbarunya, motivasi buat yang pacaran banyak. So buat yang penasaran, stay tune terus. Tapi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, tadinya aku mau mau vakum dulu gitu kan dari YouTube karena aku nunggu lahiran juga. Tapi ternyata aku masih kayak masih kuat untuk bikin video dan sekarang aku bikin untuk kalian dan aku nge-reaction si bocah korslet lagi. So langsung aja kita putar. Oke, sekarang aku mau langsung aja putar videonya. 1, 2, 3. Halo, selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya sang pemotivator. Jadi untuk motivasi kali ini kita khususkan buat yang sedang pacaran. Buat yang pacaran dengerin ya dan harus tonton video ini. Dan sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena selama ini jarang upload video dan jarang memberikan motivasi. Oke, kita mulai. Yang pertama kalian harus dengerin baik-baik ya. Kunci sukses suatu hubungan adalah selalu menghapus chat. Kunci hubungan sukses salah satunya adalah menghapus chat. Ini buat yang suka selingkuh. Yang kedua, jangan biarkan orang yang kamu cintai menjauh darimu, apalagi kalau utangnya belum lunas. Jangan dibiarkan orang yang kamu sayang menjauh darimu, apalagi kalau utangnya belum lunas. Oke, boleh, boleh. Ketawanya si Ompong udah lama banget aku gak nonton videonya si Ompong. Yang ketiga, untuk para wanita, sebelum tidur kamu jangan mendoakan supaya pacarmu mimpi indah, karena yang seharusnya ada di mimpinya adalah kamu, bukan si indah. Mau gobal gitu ya, tapi harusnya kamu bukan si indah. Ya iyalah. Yang keempat, saat pacaran jangan keseringan menangis supaya orang tidak mengira kamu pacaran dengan babang. Yang kelima, kalau cowoknya gak fuckboy ya gak bakal nangis lah. Kurang ajar banget sih Ompong. Jangan nengkit mantan dalam sebuah
hubungan karena pasanganmu adalah tulang rusukmu dan mantan adalah fosilnya. Buat para cewek nih ya, dengerin ini. Jangan mengungkit mantan pacarmu karena kamu adalah tulang rusuknya dan mantannya itu fosil. Ya. Fosil, guys. Oh my god. Yang keenam, buat apa mencintai tanpa dicintai? Mending cintai ususmu. Minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu. Ada benarnya juga sih, Dek. Daripada kita mencintai orang yang gak mencintai kita, mendingan kita mencintai usus kita. Minum Yakult tiap hari gitu kan, sehat. Ketawanya itu loh, aku bikin aku kangen gitu. Yang terakhir, kalau mau makan sama pacar, jangan pernah mikirin harga, yang penting murah. Ya iyalah, yang penting murah, apa-apa juga harus murah gitu kan. Demikian motivasi untuk kali ini. Semoga terhibur dan termotivasi. Karena dua yang lagi pacaran, domain di bawah. Setelah ini kita buat motivasi untuk siapa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan oke, jadi udah segitu videonya. Lumayan lah ya. Udah lama sih Ompong gak upload, dan sekarang dia upload. Ini video terbarunya, dan lumayan lucu gitu loh guys. Ya Allah, ada-ada aja. Nah, jadi udah videonya segitu. Nah, buat kalian yang lagi pacaran, wajib banget nonton video ini, karena ini motivasi khusus untuk orang yang pacaran. Spesial katanya ya, spesial buat orang yang pacaran. So yeah. Jadi segitu dulu aja video aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi lebih ke kalian dan bisa menghibur kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Dan subscribe juga channel aku, bantu aku membangun channel ini lebih besar lagi. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku, karena support kalian penting banget buat aku. So ya, kayak gitu dulu aja. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.